ila sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ta'ala wa ta'lim wa nafa'a wa intifa'a wa mulakabata wa tazkir wa difadata wa istifadah wa al-hatha la tamasuddi bi kitabillahi wa sunati rasulih wa al-du'a'i al-huda wa al-dilala al-khair ibtiqa'a wa jilahi wa marwatihi wa qurbihi wa tawabbi min Allah ta'ala. Persahabatan dan pengaruhnya atas orang yang dekat dengannya. Wasuhbatu ma'al khalqi miftahun lima wara'ah. Bersahabat dengan makhluk itu adalah kunci untuk sesuatu yang setelahnya. Jadi kalau kita berteman, inti dari pertemanan itu apa yang kita dapat setelahnya. Waro'aha ibadah setelahnya. Jadi bukan saat berteman, tapi setelahnya berteman ini apa yang kita dapatkan. Itu hakikatnya pertemanan. Kalau yang kita dapatkan kebaikan, maka hendaknya selalu harus kita tempel, kita dekati, jangan dijauhi. Tapi kalau kejelekan, cepat-cepat menghindar, cepat-cepat menjauh sebelum kamu terjerumus di dalam kejelekan dan kemaksiatan. Jadi intinya persahabatan itu untuk sesuatu yang setelahnya. Karena itu fa'amah sobatul ghafirin wal'amah minal mustaghilin bima la'ya'ni walayuni. Adapun bersahabat dengan orang-orang yang lalai, orang yang lupa diri akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pada umumnya orang yang sibuk melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan, melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, la dunia wala akhirah. Nggak menguntungkan, tidak berfaedah dunianya, lebih-lebih akhiratnya. Walayuni, dan tidak memberikan kemanfaatan, tidak memberikan kecukupan, kekayaan. Jadi kosong. Nggak dapat apa-apa. Dua aja. Pertama, berteman dengan orang yang lalai. Ini sudah jelas. Ini berteman bukan orang yang lalai, tapi adalah orang yang kosong, tidak memberikan apapun kepada kita. Ketika kita bersahabat dengan dia, setelahnya dia tidak memberikan apapun. Kalau tadi memberikan kejelekan, kalau ini tidak memberikan apapun, tapi ini dikumpulkan jadi satu, bodoh. Yang orang-orang lalai atau yang tidak lalai ini anggap sama. Kenapa? Karena sama-sama mengeluarkan kita, memberikan kepada kita kerugian ketika berjalannya waktu. Yang kita hadapi, yang kita lewati, kita gak dapat apa-apa, itu rugi. Rugi. Sebagaimana penduduk surga dalam surga menyesal hanya karena beberapa saat terlewat tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti duduknya kita dengan mereka yang tidak menguntungkan sama sekali, la dunia wal akhirah, rugi gitu. Makanya dijadikan jadi satu. Kalau sudah berteman dengan orang yang lalai atau orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak menguntungkan, itu berarti kita asal sulmasa persahabatan itu adalah sumbernya kerusakan. Sumbernya kerusakan. Karena hidup di atas dunia ini satu di antara dua, antara dia melakukan kebaikan atau dia melakukan kejelekan, antara dia ingat Allah atau lupa dari Allah. Nah, ketika dia kosong dari sesuatu, ini akan terisi dengan kejelekan.
karena yang terisi dengan kejelekan. Wa aslul khuruj an sabilir rasyad, dan ini adalah sumber atau pokok keluarnya seseorang dari jalan petunjuk atau jalan yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma subhatu ahli dzikri wal inabatu lil qulubil hadirah ma Allah. Adapun bersahabat dengan orang yang ahli dzikir atau ulama, ahli dzikir ayat ulama, tentang ahli dzikir orang yang selalu berdzikir kepada Allah dengan ucapan-ucapan tertentu, tidak ahli dzikir ayat ulama. Karena Allah dalam ayat Al-Qur'an fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, ahli dzikri di situ ayat ulama ayat ahli ilmi. Adapun jika kamu bersahabat, berteman dengan ulama atau orang-orang yang selalu kembali kepada Allah di dalam setiap permasalahan di dalam kehidupannya, wal qulubil hadirah ma Allah, dan orang-orang yang hatinya selalu bersama Allah, wa khususan minhum, lebih-lebih di antara mereka, man faragha min tahdhibi nafsi, orang yang telah menyelesaikan mendidik jiwanya, nafsunya, wa tahayya, dan dia siap mendidik selainnya, melatih lainnya. Fasuhbatuhum ulmun wa minnatun wa miftahun, maka menemani mereka, berteman dengan mereka adalah keberuntungan, anugerah, dan kunci kesuksesan. Kalau yang kita temani adalah orang yang dekat dengan Allah, baik dengan ilmunya atau dengan sifatnya, selalu kembali kepada Allah di dalam setiap keadaannya, di dalam setiap permasalahannya, di dalam setiap waktunya, hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat di dalam setiap gerak-geriknya Allah, diamnya Allah, lebih-lebih dari kelompok orang-orang ini yang sudah melunakkan nafsunya, sudah menjinakkan nafsunya, sudah dapat mengendalikan nafsunya, bahkan siap melatih orang, mendidik orang untuk menjinakkan dan meluangkan nafsunya. Wah, teman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, duduk dengan mereka adalah keberuntungan yang sangat besar, kunci kesuksesan, anugerah yang luar biasa. Secara kasarnya gini, nanti duduk dengan orang yang jelek atau orang yang gak memiliki keistimewaan, ini bukan malah meningkatkan diri kita di dalam taraf hidup untuk menjadi orang atau untuk menjadi manusia yang sebenarnya, malah mungkin menurunkan kita ke pas apa, ke derajat yang lebih rendah, yaitu derajatnya binatang, tidak menaikkan, malah menurunkan. Tapi kalau duduk dengan orang yang dekat dengan Allah, lisannya selalu basah dengan zikir, hatinya tidak mendengki sana, tidak iri dengan sana, bersih, suci, memaafkan setiap orang yang salah kepada dia, akhlaknya, adabnya luar biasa. Loh, berteman dengan mereka ini akan menaikkan kehidupan kita ke kehidupan yang berkualitas, bermartabat, berwibawa. Karena manusia itu kan antara ke binatang atau antara ke malaikat, bahkan lebih baik dari malaikat, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bahwa manusia itu dibagi tiga,
hendaknya kamu posisikan diri kamu atau manusia itu posisinya antara ke hewan atau ke malaikat atau bahkan lebih baik dari malaikat. Nah kalau kita kumpul dengan orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan kemanfaatan dalam kehidupannya sendiri apalagi kehidupan orang lain, maka kita ini bukan naik ya, malah turun. Dan kalau turun itu berarti seperti binatang. Tapi kalau kita kumpul dengan aulia, kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan kebaikan, ketaatan, waktunya itu tidak kosong dari zikir kepada Allah, istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ilmu dan yang lain sebagainya, ini akan menaikkan kita, meningkatkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Makanya keberuntungan. Sehingga Al-Habib Ali Habsyi mengatakan dalam juga sidangnya, fasa'adah manuto kulluha kulhabib tifahu. Keberuntungan. Jadi semua keberuntungan itu mau tidak mau mengikuti mereka. Nah gak mungkin kita bisa mengikuti mereka kalau kita tidak sering duduk dengan mereka, sering duduk dengan mereka, sering melihat mereka, mengetahui mereka, baru kita bisa mengikuti. Nah, karena itu disebut ya, kalau kita duduk dengan ahli zikir, berteman dengan ahli zikir, bahkan orang yang sudah mantap dalam arti itu sudah nafsunya tidak bisa mengalahkan dia, bahkan nafsunya sudah dikalahkan, bahkan dia siap mendidik seseorang yang dapat mengalahkan nafsunya, ini lebih hebat lagi kalau kita duduk dengan mereka. Tu'allimu kasohba lil malaikatil kiram alladina yaitubuna ma yaslumika minal adwal wal afal. Maka sahabat kamu yang ahli zikir ini akan mengajarkan kepada kamu berteman dengan malaikat yang mulia, yang selalu mencatat apa yang timbul, apa yang muncul dari kamu, baik dari ucapan atau perbuatan. Jadi kita ini akan diajarkan oleh mereka berteman, bersahabat dengan para malaikat. Maksudnya bagaimana berteman dengan para malaikat itu? Berteman dalam arti memberikan kebahagiaan kepada malaikat karena mencatat kebaikan-kebaikan dari kita, tidak mencatat kejelekan. Atau berteman dengan malaikat maksudnya malaikat akan selalu bersama kita karena kita terus melakukan kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita melakukan kejelekan, enggak mau malaikat kumpul dengan kita, duduk dengan kita, mari. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kumpul malaikat. Kan gitu. Kalau kita jumatan, malaikat hadir. Kalau kita majelis, malaikat hadir. Kalau kita melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, malaikat hadir. Nah ini apa? Mengajarkan kepada kita bagaimana berteman dengan malaikat. Tapi gak kelihatan. Pertemanannya itu perbuatan baik dari kita yang membuat malaikat itu betah kerasan ketika datang kepada kita. Enak ya. Malaikat itu yang selalu mencatat ucapan kita dan perbuatan kita. Catat perbuatan kita, ucapan kita. Satu nata, bahkan satu huruf keluar dari lisan kita dicatat sama malaikat. Entah itu baik atau jelek. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu kata dari manusia kecuali ada catatannya pada malaikat rakib atau atid. Lah malaikat itu wayata'aqabuna 'alaika bil-lail wan nahar, yang memiliki sip bergantian siang dan malam. Nah, malaikat yang mendampingi kita atau yang menjaga kita, yang diberitakan oleh Allah, mereka punya sip.
ada shift pagi, ada shift malam. Shift malam sampai pagi, shift pagi sampai malam. Ini bergantian, ya. Tidak pernah lepas, ya, memantau kita, menjaga kita. Fala tastati an tuhsina sobat haulai malaika illa bimujalasa bi haulai akyas minan nas. Inna sohbatahum birruh wa huwal adab wa sohbatika lahum birruh iyalati tuhayyuka li sobat malaika. Maka kamu tidak akan mampu memperbagus persahabatan kamu dengan malaikat atau kepada para malaikat kecuali dengan selalu duduk bersama orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, minanas dari manusia. Siapa orang yang cerdas? Jadi tadi yang bisa memanfaatkan waktu hidupnya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah, yang bisa memberikan kemanfaatan dalam kehidupan singkatnya untuk meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah al-aqyas. Itu adalah al-aqyas atau yang disebutkan oleh Rasulullah, man dana nafsahu wa 'amila lima fa'adul, orang yang selalu introspeksi dirinya dan berbuat di dunia untuk kehidupan setelah matinya. Nah, mungkin kita bisa bagus bersahabat berteman dengan para malaikat kecuali dengan duduk dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena berteman dengan orang-orang yang cerdas biru dengan ruh, yaitu adab. Ruh yang dimaksud adalah adab yang bisa menghidupkan jiwa kita, adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sohbatuka lahum birruh iyalati tuhayyuka li sohbatil malaika. Bertemannya kamu bersama orang-orang yang pandai dengan ruh itu yang akan mempersiapkan diri kamu bersahabat dengan para malaikat. Karena tidak pantas kalau kita berteman dengan orang-orang yang waktunya itu full ibadah, ketaatan, kebaikan, kosong dari kejelekan, kelalaian, dengan hati yang kotor, dengan jiwa yang busuk, tawanes. Makanya ketika kita duduk dengan mereka, kita perlu mencuci hati kita, membilas hati kita, kotorannya dibuang. Nah, dari situ sudah bersih hati kita dari kotorannya, diisi dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baru pantas kita duduk bersama para malaikat. Jangan diangkatkan duduk-duduk ini, tidak. Duduk. Kalau sudah seperti itu pantas dengan malaikat, lo akan meningkat. Kamu akan siap duduk dengan Al-Mustafa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Ya tentunya dengan duduk bersama Nabi itu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, berakhlak dengan akhlaknya, memperbanyak salawat dan salam kepadanya, dan hati kita penuhi rasa kerinduan kepadanya, dan memastikan diri kita dengan cintanya dan cinta kepada keluarganya dan sahabatnya. Jadi hati kita, kita penuhi rasa cinta kepada Nabi, kerinduan kepada Nabi, dan membenarkan rasa cinta itu, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar omongan, tapi membuktikan dengan benar rasa cinta kita kepada Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya. Nah, kalau sudah benar persahabatan kamu, maka kamu akan siap memperbaiki persahabatan dengan Allah, yang mana Allah lebih dekat kepadamu dan lebih mengetahui denganmu. Wa amruka kulluhu a'inu ilaih, dan urusan kamu semuanya kembali kepadanya. Wa mubtada'uhu, dimulai darinya. Jadi perkara kita, urusan kita kembalinya kepada Allah, dan apa yang kita lakukan
itu dimulai juga dari Allah. Jadi dari Allah memulai, yang memulai dan kembalinya kepada Allah. Maka perbaikilah persahabatan kamu dengan nyarian Allah. Dengan apa? Bitahdik hadrat tauhid, dengan membenarkan hakikatnya tauhid, wal qiyam, dan melaksanakan bitafrid dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dengan juga memperbagus rasa syukur kita kepada Allah selalu hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, wal musara'ah, dan berlomba untuk meraih keridhaannya, dan tidak ada yang lebih agung, lebih mulia dari persahabatan itu. Jadi rentetan pertama itu, carilah sahabat yang memberikan keuntungan untuk kehidupan kita. Nah, yang memberikan keuntungan untuk kehidupan kita adalah berteman dengan orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya yang singkat itu di dunia untuk meraih keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berteman dengan mereka di dunia, maka mereka akan membawa kita berteman dengan para malaikat. Dari para malaikat akan mengajak kita berteman dengan Rasulullah, akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih ada perjalanan-perjalanan. Ya, dengan malaikat kita harus tetap menjaga apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kemudian untuk meningkatkan ke setelahnya. Setelahnya kita juga gitu, menjaga yang sebelumnya untuk mendapatkannya setelahnya, sampai kepada puncaknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah pun bukan berarti meninggalkan yang sebelumnya, tetap dengan yang sebelumnya, bahkan meningkatkan. Dengan apa tadi? Menyempurnakan keimanan kita, ya. Menyempurnakan bersyukurnya kita kepada Allah, menggunakan seluruh waktu kita untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau sudah seperti itu, oh, sudah tidak ada kenikmatan yang lebih agung, yang lebih istimewa dari kenikmatan tersebut. Dan karena itu, nah, para awliya itu kehidupannya senang, bahagia, tidak ada susahnya, karena mereka benar-benar merasakan memiliki Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kita punya masalah kecil, bingungnya luar biasa, seakan-akan kita tidak punya Allah. Bingung, apalagi masalah besar. Nah, untuk bilangin dari, bahkan di antara saudara kita yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran hanya karena masalah yang tidak mampu dia hadapi. Kenapa? Dia tidak merasakan memiliki Allah SWT. Karena itu kita harus punya, sehingga kita ketika memiliki masalah tidak akan mengganggu kita. Tetap kita akan berjalan sesuai. Kalaupun ada yang hilang dari kita, sekalipun itu besar, tidak akan mempengaruhi juga kehidupan kita, karena kita tahu, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memiliki sahabat yang selalu bisa mengingatkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kita ketika kita lupa, dan terus mengajak kita meningkatkan kebaikan kita akan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirhamkan kepada kita teman yang selalu bisa membimbing kita, menasihati kita, mengingatkan kita, sehingga kita dan mereka bisa bersama-sama mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan meningkat ke tingkatan yang lebih baik, sehingga bisa dapat dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin.